sehat, kuat, tanpa semangat. Ini apa, Le? Ini namanya cobek, terbuat dari pohon kelapa. Kurang. Kurang, nambah lagi. Tapi datangnya harus pagi. Oh ya, dari pagi ya. Mm-hmm. Fresh, seger, pokoknya mantap deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Enak Apa Bilang. Hai, gimana kabar kalian? Pasti kalian kabarnya baik-baik dan sehat, bahagia selalu. Masih di Biak, kita explore Biak. Ini kita datengin salah satu tempat legend yang ada di Biak, yaitu adalah Pasar Bosnik. Nah, Pasar Bosnik ini adalah pasar ikan yang menjual ikan-ikan segar dari nelayan-nelayan. Kita lihat, let's go. Pasar Bosnik, pasar yang berada di Jalan Bosnik Raya, Kabupaten Biak Mungfor, Distrik Biak Timur, jadi pilihan utama untuk membeli ikan di kabupaten ini. Selain ikannya segar, harganya juga terjangkau dan juga banyak banget pilihan jenisnya. Untuk informasi teman-teman, video ini diambil pada tahun 2020 ya. Sekarang di tahun 2022, pasar ikan Bosnik ini udah semakin cakep dan lebih modern, lebih nyaman, dan lebih bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pesisir tentunya. Selain ikan, di sini juga banyak berbagai jenis biota laut nih. Salah satunya adalah kerang laut atau orang biasa sebut pia. Jenisnya banyak banget pokoknya. Untuk harganya dijual per tumpuk. Satu tumpuk harganya dimulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp50.000 tergantung dari ketersediaan dan musimnya di laut. Hari ini kita berkesempatan untuk main kemana, Cica? Pasar Bosnik. Pasar Bosnik. Nah, di Pasar Bosnik ini kita mau ngapain aja? Beli ikan, terus, beli bia-bia. Terus? Jajan-jajanan lokal. Pokoknya laut-laut banget lah ya, seafood banget lah ya. Nanti kita masuk ke dalam, kita cari ikan, kita cari bia. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Enak Apa Bilang, subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis dan gak bayar, dan kalian nggak ada usaha kalau misalnya kalian subscribe channel Enak Apa Bilang. Ikutin terus channel Enak Apa Bilang. Let's go. Nah, ini ikannya seger-seger banget, bos. Cak, apa ini, Cak? Ini beli kerang, mama dong punya kerang kecil-kecil, enak. Iya. Kerang apa, mama namanya, mama? Kabires. Berapa? Harganya berapa? Mansi, kalau ini kabires. Berapa harganya, mama? Ini 100 satu piring. Ini 100 satu piring, mantap. Nah, ini dia teman-teman, hasil berburu kita di Pasar Bosnik. Gila, ikannya segar-segar, bos. Dan ini murah-murah, luar biasa. Untung murah-murah di sekitaran Papua ya. Ini murah banget, nanti kita olah bakar, kita olah kuah. Untuk teman-teman yang kalau ke Biak, wajib datang ke Pasar Bosnik. Di hari apa sih, Cica? Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, di sini banyak banget ikan-ikan segar, fresh. Tapi datangnya harus pagi. Oh ya, dari pagi ya. Mm-hmm. Fresh, seger, pokoknya mantap deh. Yang belum subscribe channel Enak Apa Bilang, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan nggak bayar, dan kalian nggak dosa kalau misalkan kalian subscribe channel Enak Apa Bilang. Terima kasih. Bye. Ikan di sini seger-seger banget, teman-teman. Mereka biasanya didapat dari hasil berburu pada malam hari dengan teknik yang tradisional. Ada yang memancing, ada yang menjala, ada juga orang lokal yang biasa sebut mulu-mulu atau memanah ikan, atau juga biasanya mereka melakukan kegiatan menombak ikan. Jadi memang ikannya benar-benar seger, pasti rasanya cakep banget nih, manis. Oh iya, untuk harganya menyesuaikan ya teman-teman.
Lens harganya dimulai dari 20.000 sampai 200.000 sampai tak terhingga, tergantung jenis ikan dan besarnya ikan. Tapi yang jelas di pasar ini ikannya dijual dengan harga yang terjangkau banget deh. Dijamin pokoknya. Ikannya segar-segar nih. Bos, gimana bos? Jadi ini berapa? Sudah laku. Mau bakar-bakar dengan harga berapa bun? 20.000. Segar. Nanti kita cuci minta orang yang di mana tadi? Iya. Baru bakarnya di Pantai Amay. Di Amay? Kok Amay? Amay lagi. Parai. Mantap kan? Nah, ini ada kasbi bakar. Harganya cuma Rp5.000. Yo. Ada berbagai macam makanan juga. Tinggal makan coy. Wih, nih seger-seger jelas nih. Pak John, ngiler enggak Pak John? Ngiler enggak ngeliat kayak ginian? Lihat makanannya kayak gini. Wih, mantap bener. Nah, ini. Mama izin. Nah, masih panas-panas tuh, mantap jiwa. Pisang goreng. Makannya sama sambel nih. Sama sambel nih. Mantap tadi. Pisang raja, Bang. Cicip dulu, Bos. Biji. Harganya berapa nih? 1.000. 1.000? Ya. Sebentar, Bang. 5.000. 10.000. Kurang nambah lagi. Setelah kita beli ikan, kita beli dulu bumbu-bumbunya dengan harga Rp5.000. Mantap. Kasih. Nah, jajan apa lagi nih? Kita jajan. Jajan apa namanya?
singkong bakar. Woi, andalan bos. Dapat apa bos? Bia-bia. Lagi mahal dianya. Mantap jiwa. Ini apa le? Ini namanya cobek. Terbuat dari pohon kelapa. Nah, teman-teman, di sini selain dari kalian bisa cari ikan di Pasar Bosnik, di sini juga kalian bisa bersini ikan yang udah kalian beli sambil bersantai-santai ya menikmati pemandangan ini. Sadis. Gimana, Bos? Pemandangannya, Bos? Mantul. Mantap. Mantap betul. Kangkung kah? Ya, kangkung. Coba dia jalan-jalan ke sana. Sekarang cari apa lagi, Bun? Cari terong, Bun. Oke. Sama sayur, kangkung. Gak ada terong, Bun. Kangkung, itu mana terong? Kangkung cabut ke kangkung ini. Terong. Terong udah beli itu Mbak Marli. Kangkung. Tomat, tomat enggak ada tadi enggak di rumah. Hah? Tomat. Tomat. Beli lagi aja. 20. Nih, Mbak Marli yang tomat berapa? Ini terong dia. Berapa ini? Mbak, tomat, tomat ada enggak? Ada. Ada. Jadi beli singkong, singkong lagi kangkung. Harga 5.000 ya? Bukan tomat ini, tomat biasa. Ih, ada daun bawang itu ya. Berapa? Selanjutnya kita bakalan apa, Cica? Kasih bersih ikan. Kita bakalan bersihin ikan, nggak jauh tempatnya dari Pasar Bosnik. Itu ada bapak yang udah siap untuk bersihin ikan. Dan di sini biasanya, kebiasaan kalau misalkan beli ikan, habis beli ikan itu bersihinnya di pinggir pantai kayak gini nih. Jadi kita sambil nunggu bersihin ikan, kita santai-santai dulu. Mantap kan? Wih, pantai bagus ya. Memang belum mandi sih. Belum mandi, silakan mandi. Mandi. Tunggu sambil makan kelapa. Kelapa sendiri. Kelapa sendiri. Minuman anak Indonesia. Weh, sehat dan konsol, kuat. Karena mama memberi. Diantar sponsor jadi. Minuman sehat kita sehat kuat tanpa semangat. Nah, selain itu teman-teman, selain kalian bisa bersantai ria sambil bersihin ikan, di sini juga ada jual kelapa muda. Kalian bisa nikmatin kelapa muda di sini. Kalau kalian ke sini, sepanjang jalan kita disuguhi dengan indahnya pemandangan khas pantai. Biasanya kalau habis beli ikan di Pasar Bosnik, kita mampir dulu untuk bersihin ikan yang udah kita beli. Unik banget pokoknya, bersihin ikannya langsung di pinggir pantai. Biayanya juga nggak terlalu mahal, tergantung besar dan banyaknya ikan. Selain itu teman-teman, sembari menunggu ikan dibersihin dari sisik dan dalemannya,
kita bisa santai-santai sambil minum kelapa muda. Seger banget. Ini yang paling nikmat. Dan kalau kalian beruntung, kalian bisa cobain minuman lokal yang rasanya mantap banget. Bos. Biji mana, Bos? Mantap. Mas, nunggu antrean ya, Mas, nanti Mas ya. Lagi dibuka, Mas. Sekarang kita waktunya merasakan kenikmatan surgawi di pinggir pantai, yaitu adalah makan kelapa muda. Bukan makan, yang minum. Gimana rasanya, Bos? Enak apa bilang? Gimana rasanya, Om? Seger banget, fresh banget, karena ini barusan diambil tadi pagi sama bapak-bapak di sini. Dan karakteristiknya pohon kelapa ini kan karena di pinggir pantai, jadi airnya manis. Manis kan? Seger ya?